sebanyak 217 pelanggar yang terjaring dalam operasi Zebra 2019 di Kabupaten Sumedang langsung ditindak oleh petugas gabungan. Pelanggar tersebut disidang di tempat dan dikenakan sanksi bayar denda. Operasi Zebra yang digelar di wilayah hukum Polres Sumedang, Jawa Barat berhasil menjaring sebanyak 217 pelanggar. Pelanggar tersebut ditindak langsung oleh petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri bersama Samsat Kabupaten Sumedang. Pelanggar tersebut sebagian besar pelanggarannya yakni tidak membawa surat kelengkapan kendaraan, tidak tertib membayar pajak kendaraan. Pelanggar yang terjaring razia, Junaidi mengaku dirinya lupa membawa SIM dan membayar pajak kendaraan. Meski demikian, Junaidi mengakui sidang di tempat lebih cepat karena tidak harus menunggu lama. Sedangkan sanksi denda atau biaya sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, SIM-nya ketinggalan. SIM-nya ketinggalan. Ya. Terus sekarang ini lagi ngeberesin apa? Ini ngeberesin STNK, Pak. Sedang di tempat? Sedang di tempat. Gimana Pak itu prosesnya gimana Pak tadi? Ya cuma jangan lupa lagi lah SIM-nya gitu. Ya Pak. Sidangnya enggak rumit ya? Wakapolres Sumedang Kompol Erwin Syah mengatakan, operasi Zebra merupakan pembelajaran bagi para pengendara untuk tetap mentaati aturan yang sudah ditentukan. Dari 217 pelanggaran, 50 pelanggar diantaranya melakukan sidang di tempat. Itu kita laksanakan secara gabungan hari ini dengan bersama-sama dengan hasil 217 penindakan, kemudian yang melaksanakan kegiatan sidang di tempat ada 50. Kenapa? Karena kita bersama-sama dengan teman-teman dari CJS, Kriminalitas Jatuh Sistem, ada dari pengadilan termasuk juga dari kejaksaan. Berikut dengan teman-teman dari Bapendam juga hadir di sini, ada Samsat Keliling. Kita hadirkan dalam rangka untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat yang memang belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang memang ditemukan langsung di lapangan oleh tim kami, baik dari lalu lintas dan masih juga dari rekan-rekan yang lain. Dengan dilaksanakannya kegiatan operasi Zebra, pengendara kendaraan bermotor taat aturan, salah satunya yakni melengkapi atau membawa surat kendaraannya. Diki Guntara, Bandung TV.